Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belisia for You. Guys, hari ini gue agak sedikit berbeda background gue karena gue lagi nggak di tempat bisa gue syuting, tapi gue lagi di bulan di Manado untuk liburan akhir tahun. Tapi gue sempatkan untuk bikin konten buat kalian semua. Nah, sekarang gue ingin mereaction NCT World 2.0 Final Moment part yang terakhir. Yang di part 2 gue mereaction ini sambil tahan ketawa dan sambil dicipit-cipit sama jepitan jemuran. Itu sangat-sangat menyiksa sih guys, tapi kali ini gue akan menikmati aja karena gue lagi agak sedikit boring di hotel, gak tau mau ngapain. Jadi gue ingin terhibur dengan tingkah-tingkah kocak dari 23 member NCT ini. So, kira-kira akan sekocak apakah video kali ini? Kita akan lihat sama-sama kalian semua para netizen yang melihat suruh Suta Bersiti kayak di sini. Untuk ini mas, taruh play suruh Suta Bersiti di situ. Untuk sampai pengen ngobrol gue, tunggu aja. Nanti gue coba bisa sambungin, oke? Di samping sudah ada video kocak dari mereka. Tapi sebelum gua mention video ini, gua pengen semua untuk tonton dulu video yang keren satu ini. Gila, ngantuk banget. Halo semuanya, good morning. Sekarang jam 8.34, setengah 9 pagi. Oh, gila, masih ngantuk banget. Aku mager guys. Tapi hari ini gue rencananya mau bikin konten Get Ready With Me gitu lah pokoknya. Jadi gue akan memperlihatkan persiapan gue dari bangun tidur saat ini sampai nanti gue akan beraktivitas keluar rumah, apa aja gue lakuin, kalian akan lihat di video ini. Biasanya setelah bangun tidur, gue langsung beresin tempat tidur, minum, dan lakuin pergerakan sedikit biar badan gue gak terlalu kaku guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tadi gue udah beresin kasur, udah sedikit-sedikit perenggangan juga. Nah, sekarang gue langsung mandi karena hari ini gue ada schedule yang cukup penting. Jadi gue gak boleh terlambat hari ini. So ya, nanti kita ketemu setelah gue abis mandi, oke? Okay? Bye-bye! Halo semuanya, gue udah selesai mandi, udah segar, udah rapi juga pakai kemeja kotak-kotak nih. Nah, sekarang ada part yang terpenting sebelum gue beraktivitas keluar rumah. Yang paling penting di persiapan gue adalah menggunakan produk-produk dari Scar Retaining sebelum beraktivitas guys. Di sini gue pernah dapat full package dari Face Care Brightness Series-nya. Jadi sebelum gue keluar rumah ataupun beraktivitas, gue wajib pakai Brightness Series dari Scar Retaining ini guys. Untuk kalian semua yang pengen tahu bagaimana cara pakainya, apa aja urutannya, yuk gue akan tunjukkan di video kali ini. Pertama, kita cuci muka dulu dengan facial wash-nya. Facial wash ini mengandung betadine, vitamin E, rose petals, and aloe vera. Ini bagus untuk melembapkan kulit dan juga mencerahkan kulit wajah. Yang kedua, kita akan menggunakan Brightly Essence Toner. Untuk pemakaiannya, bisa menggunakan kapas atau tanpa kapas. Kalau gue pribadi lebih suka dengan cara ditetes ke tangan terlebih dahulu, diusap ke tangan, dan ditepuk-tepuk perlahan ke wajah. Yang penting selamanya kalian aja guys. Ngomong-ngomong, produk ini mengandung glutathione, dia juga polis ekstrak, allantoin, dan juga grape water yang mampu menyegarkan, melembabkan, meredakan peradangan, dan juga mencerahkan kulit guys. Selanjutnya, gua akan gunakan Brightly Ever After Serum. Produk ini mengandung lavender water, vitamin C, phyto-whitening, niacinamide, dan juga glutathione. Fungsinya untuk mencerahkan dan juga melembabkan wajah, menyamarkan bekas jerawat, dan juga menangkal radikal bebas. Next step, karena kebetulan gue ada gold rating serum, jadi gue akan pakai serum ini juga. Biar makin kincol wajah gue guys. Nah, cara pakainya kurang lebih sama seperti Brightly Ever After Serum. Dan produk ini mengandung niacinamide acid, calendula oil, olive oil, allantoin,
dan juga licorice extract yang berfungsi membuat kulit jadi lebih cerah, glowing, memudarkan bekas jerawat, serta memperbaiki skin barrier. Nah, yang terakhir nih guys, gua akan pakai Brightly After After Day Cream. Karena ini siang hari dan juga gua akan beraktivitas di luar ruangan, jadi gua wajib pakai day cream dari Scarlett ini. Karena day cream ini udah UV protection guys. Jadi cocok untuk kalian semua yang suka beraktivitas di luar ruangan. Bukan cuma itu aja, day cream dan juga night cream dari Scarlett juga udah mengandung rainbow algae, green caviar, rosehip oil, niacinamide, glutathione, triceramide, pearway, dan juga aqua peptide glow yang berfungsi mencerahkan, mengecilkan pori-pori, menghidrasi kulit wajah, dan juga mengurangi kerutan di wajah. Ini dia wajah gua setelah gua gunakan serangkaian face care dari Scarlett yang Brightly series. Wajah gua jadi kayak lebih kinclong, lebih bersih, lebih cerah, dan bikin gua lebih pede guys. Untuk semua yang pengen pakai produk-produk Scarlett, tenang aja karena produk mereka semua udah terdaftar BPOM dan juga sudah teruji bebas merkuri dan hydroquinone. Satu info lagi, semua produk Scarlett itu harga per produknya hanya Rp75.000 aja. Sangat-sangat terjangkau untuk produknya sangat-sangat sebagus itu loh. Untuk kalian semua yang pengen pesan bisa order via LINE, Instagram, Shopee, Shopee Mall, dan juga WhatsApp. Nanti linknya akan kutaruh di description box di bawah. Itu dia semua persiapan gua mulai dari bangun tidur, beres-beres, mandi, pakai berbagai macam face care dari Scarlett. Udah sangat-sangat siap gua. Untuk kalian semua yang sudah nonton sampai sini, thank you so much dan sampai ketemu di video gue yang berikutnya, oke? Okay? Bye-bye, gue akan segera berangkat beraktivitas keluar rumah. Jangan lupa pakai masker guys. Bye-bye. Setelah dia sponsor kita pada episode kali ini, jangan lupa juga untuk kalian semua beli produk Scarlett itu. So, langsung aja. Gue udah gak sabar, juga udah kangen dengan mereka semua. So, ini adalah video NCT pertama yang gue reaction di tahun 2022 harusnya. Langsung aja, in 3, 2, 1, NCT, silahkan buat gua tertawa. Let's go. Gila-gila, gua udah kangen sih dengan mereka semua. Oh, gua. Siap-siap, kita akan melihat kehebohan mereka lagi. Ini mau foto aja, ribet banget loh. Cuma mau foto ribet banget loh guys. Ya ampun, meme face. Di crop dijadiin meme tuh guys. Lagi nunggu Isa ada lagi. Ini kok ada? Oke. Ini cuma mau ngambil foto kok. Susah banget loh, ribet banget. Iron kok kasih tahu gue mana? Ah, Nepal. Cuma bicro. Sama. Satu, dua, kita lihat. Heboh banget. Cuma ngambil satu foto pose doang lama banget. Oh, ada misinya guys. Ada misinya gitu. Susah juga ya. Mission failure. Oh, 잠깐만. 진짜 상단에 우측에 자리 눈 눈 머리카락 때문에 가려서 안 나왔어. 근데 나온 이런. 와. 이제 뭔가 좀 말랑 포토. 다비. 에모시. 카메 갖고 오세요. 카메. 카메 있어요? 와. 네. 한쪽 여기. 살까? 머리띠 하나 맞아요. 머리띠 하나. 레이터. 리봇 방긋. 또 하나 더. 아, 나 하필 jatuh lagi. Ih, gurita. Gue jadi ingat nih guys, gue jadi ingat Squid Game. Bentar. Itu gurita apa cumi ya? Kayaknya itu gurita deh kayaknya. Gurita kecil gitu. Uriman 못 잡는 게 바다와 교감이 덜 된 것 같아. 마크랑 동 봐봐. Mancing itu susah loh guys, karena kita dibutuhkan teknik skill dan juga butuh kesabaran yang tinggi. Wah, gua paling nggak bisa semakan kayak gituan. Gua geli guys, mohon maaf guys. Oh, apaan tuh? Gile, semuanya shock.
Kenapa ada yang perang tiba-tiba? Hechan selalu bibirnya tuh selalu pedes loh guys, Hechan tuh. NCT U. Oh, can I? Okay, sorry. 뭘까? 이거 열면 될 것 같은데? 이거 안에 있을 것 같은데? 아니, 그러면 부셔보자. 교수 방에. 괜찮아. 그 세 팀으로 나누래, 세 팀. 공공주를 정말 공공주가 찢어져. 공공주가 두 명씩 찢어져. 공공주가 두 명씩 찢어져 붙어. 오케이. 그럼 미미야. 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 이들의 못한. 잠깐만, 잠깐만. 이거 오늘 아침에. Terus kenapa gitu? Do you wanna build a snowman? 아우 진지하게 들은 내가 바보지. 그러니까 semua kayak jokes-nya kayak nyambung loh guys, mereka semua. Suman, bos mereka. Bos mereka, guys. Yongguru expandable. Expandable. Itu siapa? Hechan ya? Ini tahun berapa, guys? Rambutnya lucu banget. Hechan. Zaman kapan tuh? Masih culun banget ya. Rambut Mark, wah gokil Mark. Gue pertama kali liat Mark rambutnya kayak gitu loh guys. Gokil rambutnya. Gue pertama kali liat. Langsung berhasil ya. 영상 보자. 영상 보자. 준비해 주셨네. 헤맷 banget mereka. Entah mereka antara jago atau mereka nih lucky guys. Beruntung aja gitu. Hoki. Malah nggak, malah tidur. Wah, 갑자기 이구이가 떨어졌어. 이거는 데스티니 데스. 이거는 데스티니 데스. 리릭 lagu mereka ya. 리릭 lagu mereka itu. 아니 근데 이 힌트가 이게 뭐 아무것도 없이 그러니까 아무것도 없이 이렇게 그냥 몸을 쓰라는 건가? 와. 뭐 어떻게? 뭐 mereka mau ngerusuh loh. Mau ngerusuh. Nice, Jaehyun. Ooh. Penuh dengan emosi, penuh dengan penghayatan. Siap. Apaan lagi tuh? 근데 너네 몇 번째야 이거? 끝났어. 어? 우리 하나도 안 했는데. 나 이거 나 진짜 대장부야. 나 이거 한 세 번 한 거 같아. 맞어? 어? 어 야 가지 마 가지 마. 마? 네 마. 야 우리 팀에 마로 시작하는 애가 있어? 마크. 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 마. Lupa nama member sendiri lo. Leader. Lupa nama member sendiri. Ini mereka rame banget sih guys, ini mereka kayak heboh berisik banget loh. Kacau nih member ini. Hai, oke. 밑에부터.
Apakah mereka akan berhasil lagi? Ngegas banget. Ngegas banget. Ini mereka main games apa sih? Komen di bawah guys. Kayaknya seru banget acara ini. Kekunci gitu. No. Serem banget. Apalagi ini. Malah high note loh, mentang-mentang jago ya. Shotaro. Meme face banget. Heboh banget.소금추 그냥 통째로 갖고 왔어. 고춧가루 가져왔지? 어? 아니. 다 우리 없는데? 신발 일단 오지도 않았잖아. 아니 우리 라면 쓸 수 없을 거야. 라면 고춧가루 없어. 설탕 좀 가져와. 아니 우리 배틀 아니야. 그냥 먹는 거야. 야 감자. 야 역시 여기는 진짜. 다 가져갔다. 안돼. 아니 다시 올 거야. 마사 aja heboh loh. Ini mereka cuma mau makan, cuma mau masak aja heboh banget. 우리 놀아야 돼. 하지 말자. 몰라 ini mulai. 어이. 작은 거 있어. 어? 이거 그건데. 그냥 양동이. 괜찮아. 이거 괜찮아요? 괜찮아요? 어. 그러니까 어제 뭐 했어? 이사. 지수. 근데 나 아파지도. pakai hair dryer dong. Sungguh kreatif sekali. Duh, jadi gede apinya. Berhasil dong tuh. Kreatif. Tuh kan? Malah gak nyampe. Apinya kegedean dong ini mah. Malah fail sih kayaknya sih. Kegedean apinya. Jatuh. Sayang banget. Untung penyabar, untung sabar. Kalau enggak bisa berantem tuh guys. Hot. Jadi, 우리 총 23명의 멤버가 되었잖아. 그러면 얘들아. 얘들아. 하지 마! 안 돼. 사랑하고. Mereka semua kayak geli. Mereka kayak geli gitu loh, guys. Dongsu-chan, sarange. Gapchagi yo. Janggaman, yeongwon. Mau acting nangis berkuat air matanya gitu. Oh.
Waduh, waduh, waduh. Wah. Sangat-sangat. Oh, habis. Enggak berasa banget, guys. Udah habis tiba-tiba. So guys, itulah dia SCTV Moment. Gua sangat-sangat terhibur dan juga sangat membuat menghilangkan bosan gua. So, gua happy dengan video kali ini tuh kalian semua para netizen, silahkan subscribe. Kalau kalian bisa nonton SCTV lainnya, coba tentang mereka. Nanti coba-coba, oke? Okay? So, take care, see you next time, and see you guys. Bye-bye.